Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده وتمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan rahmat-Nya kita masih dikurniakan kesihatan yang baik dan kesempatan masa untuk kita bertemu lagi pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan. Baik, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung kembali hadis yang kita lihat pada dua minggu yang sebelum ini, iaitu berkenaan dengan kecintaan kepada Allah. Kita lihat hadis ini. عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود يحدث عنه قال كان أعبد البشر. Daripada Abu Darda katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda kana min du'a Daud adalah sebahagian daripada doa Nabi Daud itu yaqulu baginda berkata ataupun berdoa Allahumma inni as'aluka hubbak ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu cintamu wa hubba man yuhibbuk dan aku memohon daripadamu cinta daripada orang yang mencintaimu wal amal allazi yuballighuni hubbak dan ya Allah aku mohon kepadamu supaya dikurniakan taufik untuk melakukan amalan yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu Allahumma ja'al hubbak ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il barid ya Allah jadikanlah cintamu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada diriku sendiri, daripada ahli keluargaku dan daripada air yang sejuk. Itu satu nikmat yang sangat-sangat besar. Kemudian kata Abu Darda lagi, qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zakara Daud apabila baginda menyebutkan tentang Nabi Daud alaihi salam baginda akan menyatakan kana a'badal bashar
Nabi Daud itu adalah seorang yang sangat-sangat banyak mengabdikan diri kepada Allah, ataupun sangat-sangat banyak melakukan ibadah kepada Allah di kalangan manusia ini. Jadi dalam hadis ini, kita lihat pada minggu-minggu yang sebelum ini tentang yang pertamanya, cinta daripada Allah terhadap hamba-hambanya. Bagian yang pertama kita lihat sebelum ini, Allahumma inni as'aluka hubbak. Sungguhnya aku mohon kepadamu cintamu. Kita lihat siapakah golongan yang Allah cintai, Allah kasihi itu. Secara umumnya, Allah mencintai ataupun mengasihi orang-orang yang beriman dan juga yang bertakwa kepadanya. Dan Allah menyebutkan tentang sifat-sifat golongan yang beriman ini dalam Quran. Kerana golongan yang beriman itu, mereka mempunyai sifat-sifat yang tertentu yang ada pada diri mereka. Iman bukan hanyalah sekadar pengakuan semata-mata ataupun dakwaan semata-mata, tapi ia suatu perkara yang melibatkan lisan, hati dan juga amalan, perbuatan. Jadi seorang yang beriman kepada Allah, dia mestilah mengakui dirinya beriman. Kemudian dalam hatinya juga dia membenarkan keimanannya itu, niatnya ikhlas kerana Allah, dan kemudian dibuktikan melalui amalan ataupun perbuatan fizikalnya. Dan Allah dalam Quran, Allah menerangkan sifat-sifat golongan yang beriman dan juga yang bertakwa ini. Yang mana inilah golongan yang Allah kasihi ataupun cintai. Yang mana antaranya disebutkan dalam Quran, Allah itu dia mencintai orang-orang yang muhsinin. Orang-orang yang muhsinin, yang mana mereka sentiasa menginfakkan harta mereka ketika senang dan juga ketika susah. Dan kemudian golongan yang dapat menahan kemarahan mereka, dan golongan yang mudah memberikan kemaafan kepada orang yang lain. Itu sifat golongan muhsinin. Kemudian Allah juga mencintai golongan yang beriman yang tawabid. Itu golongan yang sentiasa banyak bertaubat kepada Allah. Sebagaimana seorang itu banyak melakukan dosa, kesalahan kepada Allah, maka antara sifat orang yang beriman, yang bertakwa itu adalah dia tawabin, iaitu banyak bertaubat kepada Allah di atas segala dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Dan kemudian mutatahirin, iaitu golongan yang sentiasa mensucikan dirinya daripada sama ada suci itu secara fizikal, iaitu yang melibatkan taharah dan juga wuduk itu, ataupun mensucikan dirinya daripada perbuatan dosa dan juga maksiat kepada Allah, khususnya dosa-dosa yang besar, utamanya adalah perbuatan mensyirikkan Allah. Jadi Allah dalam Quran Allah sebutkan, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Kemudian antara sifat golongan yang beriman dan bertakwa itu juga lagi Allah sebutkan tentang golongan yang bertawakal kepada Allah. Mutawakilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Itu golongan yang mereka berdoa kepada Allah, kemudian mereka melakukan suatu perkara sesuai dengan perintah kepada Allah, dan kemudian mereka menyerahkan keputusan ataupun hasilnya kepada Allah. Dan apabila mereka mendapat keputusan ataupun ketentuan tentang suatu perkara, mereka redha terhadapnya. Jadi tawakal itu bukan sekadar hanya serah kepada Allah semata-mata, tetapi penyerahan itu berlaku selepas kita berdoa, kemudian selepas kita berusaha bersungguh-sungguh sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan petunjuk daripada Rasulullah, dan kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu golongan yang bertawakal. Kemudian Allah juga mencintai golongan yang beriman, yang bertakwa, yang sifat mereka adalah golongan yang adil. Adil dalam memberikan keputusan ataupun hukuman. Kemudian seterusnya, golongan yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu juga antara sifat yang utama bagi orang-orang yang beriman adalah golongan yang mencintai Nabi dan juga yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Dan mengutamakan Al-Quran dan juga As-Sunnah itu melebihi daripada perkara-perkara yang lain
melebihi daripada kata-kata ibu bapa, melebihi daripada kata-kata para pemimpin, daripada kata-kata tokoh-tokoh, daripada kata-kata para ulama dan sebagainya. Itu semua datang selepas daripada kata-kata Allah dan juga kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bahagian yang pertama tentang golongan yang Allah mencintai mereka ini. Dan kemudian kita juga dah melihat bahagian yang ke yang kedua, iaitu amalan yang wal amal allazi yuballighuni hubbak, amalan yang dapat kita mohon kepada Allah diberikan taufik untuk dapat melakukan amalan yang boleh mendekatkan, menyampaikan kita kepada cinta Allah itu. Jadi kita dah sebutkan antara amalan yang Allah cintai. Yang pertamanya adalah kita menunaikan perkara-perkara yang wajib ataupun fardu. Kerana dalam sebuah hadis Nabi sebutkan, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَّيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَّيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Dan tak ada perkara yang dapat untuk seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku sukai daripada perkara yang aku telah wajibkan ke atasnya. Nabi sebutkan tentang firman Allah dalam hadis kursi itu, tak ada perkara yang lebih Allah sukai daripada perkara-perkara yang diwajibkan ke atas hamba-hambanya. Kita mesti utamakan perkara yang wajib. Sebelum melakukan perkara yang sunat, maka kita kena selesaikan dulu perkara yang wajib itu. Solat, solat yang wajib, kemudian puasa yang wajib, zakat yang wajib, dan kemudian kewajipan yang lain seperti berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kemudian kewajipan menuntut ilmu. Jadi ini semua perkara-perkara yang wajib yang perlu kita lakukan, kita utamakan lebih daripada perkara-perkara yang sunat. Kemudian selepas perkara yang wajib, barulah dilakukan perkara yang sunat itu. Kemudian juga antara amalan yang Allah cintai, yang dapat dekatkan diri kita kepada Allah, yang dapat menyampaikan kita kepada cinta Allah, adalah amalan yang berterusan dilakukan. Walaupun dari segi bilangannya sedikit. Amalan yang berterusan dilakukan walaupun sedikit dari segi bilangannya. Kerana Allah menilai kepada kualiti amalan tersebut. Amalan yang mungkin banyak bilangannya tetapi tidak ikhlas ataupun tidak mengikut sunnah Nabi SAW, maka ini bukanlah amalan yang dicintai Allah. Bukanlah amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada cinta ataupun kasih Allah itu. Jadi amalan yang Allah cintai adalah amalan yang berterusan walaupun dari segi bilangannya mungkin sedikit. Nabi sebutkan dalam sebuah hadis, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berterusan dilakukan walaupun sedikit dari segi bilangannya. Kemudian seterusnya, amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, menyampaikan kita kepada cinta Allah juga adalah kita mengutamakan kitabullah itu, mengutamakan Al-Quran. Kerana seperti mana kata-kata Ibnu Mas'ud, faman ahabbal Quran fahuwa yuhibbullah. Siapa yang mencintai Al-Quran, maka dia benar-benar mencintai Allah. Fa innamal Quran kalamullah. Maka sesungguhnya tidak lain, Quran itu merupakan kalamullah. Jadi seorang yang mencintai sesuatu ataupun seorang yang lain, tentulah dia akan suka untuk mendengarkan suaranya, mendengarkan kata-katanya. Begitu juga seorang yang mencintai Allah, tentu dia akan suka untuk membaca Al-Quran. Dia akan suka untuk mempelajari isi kandungan Quran itu. Dan dia mengutamakan kata-kata suatu yang dicintai itu lebih daripada kata-kata orang yang lain. Jadi kalau dia cintakan Allah,
maka tentulah dia akan utamakan kata-kata Allah itu lebih daripada kata-kata orang yang lain. Dan kemudian kata seorang lagi sahabat, iaitu Khabbab bin Al-Arad, katanya, taqarrab ila Allah Ta'ala mastata' wa'alam annaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in huwa ahabbu ilaihi min kalamih. Dia kata Khabbab bin Al-Arad, dekatkanlah diri kamu kepada Allah dengan sedaya upaya kamu. Dan ketahuilah bahawasanya kamu takkan dapat mendekatkan diri kamu kepada Allah dengan suatu perkara yang lebih dia cintai daripada kalamnya itu, daripada Al-Quran itu. Jadi kata Khabbab, dekatkanlah diri kamu kepada Allah dengan sedaya upaya kamu bersungguh-sungguh. Dan tak ada perkara yang lebih Allah cintai, Allah sukai, melainkan daripada kalam Allah itu. Jadi kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan kita mencintai kalam Allah. Dan kita mengutamakan kalam Allah dan kita mempelajari isi kandungan kalam Allah itu dan kita melaksanakan isi kandungan kalam Allah itu. Dan kemudian seterusnya juga antara amalan yang Allah cintai yang dapat dekatkan diri kita kepada Allah adalah kita memberikan manfaat kepada orang yang lain. Memberikan manfaat kepada orang yang lain. Nabi nyatakan antara amalan yang Allah cintai, Allah sukai adalah kita memasukkan kegembiraan ke dalam diri Muslim yang lain. Kita berikan manfaat kepada orang yang lain. Sama ada dengan ilmu yang kita ada, kita ajarkan mereka ataupun dengan masa kita, tenaga kita, wang ringgit kita, kita bantu orang yang lain. Kita berikan kegembiraan kepada mereka. Jika mereka kesusahan, kita bantu mereka dengan apa yang kita mampu. Jika mereka kelaparan, kita berikan makanan kepada mereka. Nabi nyatakan, jika mereka mempunyai hutang, kita cuba bantu untuk lunaskan hutang mereka. Dan kemudian, jika mereka ada kelemahan, keaiban, kita tutup kelemahan ataupun keaiban mereka itu. Jadi, ini amalan yang Allah cintai, iaitu kita masukkan kegembiraan kepada saudara Muslim kita yang lain. Dan kemudian juga Nabi sebutkan dalam hadis, antara amalan yang Allah cintai, Allah kasihi adalah salat di awal waktu. As-salatu fi awwali waqtiha, solat pada awal yang waktu. Kemudian birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan kemudian jihad fi sabilillah. Okey, itu bahagian yang kedua daripada hadis ini, iaitu berkenaan dengan amalan-amalan yang dapat menyampaikan kita kepada cinta Allah. Dan seterusnya, pagi ini kita nak lihat satu lagi tentang kesan cinta daripada Allah itu kepada hamba-hambanya. Jadi apabila Allah mencintai seorang hamba itu, maka hamba tersebut dia akan dicintai oleh para penduduk langit dan juga dia akan dikasihi oleh penduduk di bumi, iaitu orang-orang yang beriman yang berada di bumi ini. Dalam sebuah hadis, Nabi menyatakan dalam Sahih Al-Bukhari, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, idza ahabba Allahu 'abdan nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa'ahibbah, fayuhibbuhu Jibril fayunadi Jibril fi ahli sama', inna Allaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu, fayuhibbuhu ahli sama'i, thumma yudha'u lahu al-qabul fi ahli al-ardi. Daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza ahabba Allahu 'abdan, apabila Allah dia mencintai, dia mengasihi seorang hamba itu, nada Jibril, Allah akan memanggil malaikat Jibril, innallaha yuhibbu fulanan. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya Allah dia mencintai si fulan ini. Fa ahibbah, maka
Allah memerintahkan Jibril supaya mengasihinya. Fayuhibbuhu Jibril. Lalu Jibril pun mengasihi hamba Allah itu. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Lalu malaikat Jibril pula akan memanggil ataupun akan mengumumkan, akan bercakap kepada para penghuni langit, itu para malaikat. Kata Jibril, inna allaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah dia mencintai si fulan ini, maka kamu semua kasihilah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Lalu si fulan itu pun dia dikasihi oleh para penduduk langit, iaitu para malaikat. Thumma yudha'u lahul qabul fi ahli al-ardi. Kemudian dia akan mendapat mendapat kasih sayang, penerimaan daripada penduduk bumi pula. Ini yang pertama, kesan hasil ataupun kesan daripada cinta Allah itu kepada seorang hamba adalah dia akan dikasihi Allah, dikasihi para malaikat yang ada di langit, dan juga dia akan dikasihi di bumi ini oleh orang-orang yang beriman. Allah sebutkan dalam surah 59. Surah 59 ayat yang ke 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا فَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ bagi orang-orang yang fakir di kalangan orang-orang muhajirin. Dalam Allah sebutkan sebelum ini tentang pemberian pemberian daripada Allah itu, daripada harta rampasan perang itu diutamakan kepada orang-orang yang fakir di kalangan kaum muhajirin. Allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, iaitu orang-orang yang mereka ini telah dipaksa diusir, dipaksa keluar, diusir daripada rumah-rumah mereka, kampung halaman mereka, dan harta benda mereka dirampas. Ya bertahuna fadlan minallah wa ridwana, dan mereka sanggup diusir daripada rumah-rumah mereka, kampung halaman mereka, dan harta benda mereka dirampas oleh golongan yang kafir dan musyrik itu, dan mereka mengharapkan kurniaan dan keredaan daripada Allah semata-mata. Wayansuruna Allah wa rasulah, dan mereka walaupun
dalam keadaan kesusahan, mereka sanggup untuk menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus sadiqun. Nah, mereka itu, merekalah orang-orang yang benar. Dakwaan keimanan mereka. Jadi ini contoh yang paling baik tentang golongan yang Allah cintai adalah para sahabat di kalangan muhajirin. Dalam ayat yang ke-8 ini Allah sebutkan tentang para sahabat di kalangan muhajirin. Dan sifat mereka, mereka sanggup untuk berkorban kerana hendak menolong Allah dan juga Rasulnya. Dan kemudian Allah menyebutkan satu lagi contoh, golongan yang Allah cintai adalah para sahabat di kalangan Ansar. Wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman. Dan orang-orang Ansar yang beriman dan telah tinggal mendiami bumi Madinah sebelum daripada kedatangan kaum muhajirin itu, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Jadi seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, Allah apabila dia mencintai seorang hamba itu, maka dia akan memanggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril akan mencintainya. Dan kemudian para malaikat di langit akan mencintainya. Dan kemudian para penduduk bumi yang beriman juga akan mencintainya. Begitu juga yang berlaku kepada para sahabat muhajirin. Walaupun mereka datang berhijrah ke suatu tempat yang baru, yang tak ada, mereka bukan berasal di situ, tak ada saudara mara di situ, tetapi para sahabat Ansar, mereka mengasihi, mereka menerima para sahabat muhajirin itu. Kerana Allah mengasihi golongan muhajirin, jadi golongan beriman yang lain yang berada di Madinah itu, mereka menerima dengan hati yang terbuka. Mereka mencintai kaum muhajirin walaupun tak ada sebarang pertalian darah pun dengan mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihi. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka ke Madinah itu. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan para sahabat Ansar itu, mereka tidak terhadap apa yang mereka berikan, harta, bantuan dan sebagainya kepada para sahabat muhajirin, mereka tak ada dalam hati mereka perasaan berhajat berapa yang mereka perlukan itu. Walaupun hakikatnya mereka sendiri merupakan orang-orang yang susah, yang memerlukan, tapi mereka sanggup memberikan kepada para sahabat muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Dan mereka melebihkan, para sahabat muhajirin itu lebih daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah. Walaupun mereka sendiri, para sahabat Ansar juga berada dalam keadaan yang penuh dengan kekurangan dan perlu kepada bantuan, tapi mereka tetap mengutamakan para sahabat muhajirin dan mencintai mereka. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang dibebaskan daripada sikap bakhil dirinya, maka mereka itu, merekalah orang-orang yang beroleh hidayah. Ini contoh golongan yang Allah cintai, iaitu para sahabat muhajirin dan juga Ansar. Dan kemudian mereka ini pula dicintai oleh orang-orang yang datang selepas daripada mereka. Jadi antara bukti, antara tanda orang yang beriman itu adalah mereka mencintai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Allah sebutkan dalam ayat selepas itu, wallazina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang selepas daripada mereka, yaquluna rabbana ghfir lana. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami dosa-dosa kami. Wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan ini. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami perasaan hasad, dengki, cemburu kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha belas kasihan lagi maha penyayang. Jadi Allah nyatakan
golongan yang beriman yang datang selepas daripada para sahabat ini, mereka juga mencintai para sahabat dan berdoa supaya Allah sentiasa melimpahkan keberkatan, rahmat dan mengampunkan dosa-dosa mereka. Dan bahkan Allah sendiri menyebutkan dalam surah 9 ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون, orang-orang yang terawal, yang terdahulu, yang mula-mula memeluk Islam, mula-mula beriman kepada Allah dan Rasul di kalangan muhajirin dan ansar. Wallazina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka dengan sebaik-baiknya. Radiyallahu anhum wa radu'an, mereka redha, Allah redha terhadap mereka dan mereka juga redha terhadap Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah sediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, demikian itulah suatu kemenangan yang besar. Dia Allah nyatakan Allah redha, Allah sayang, Allah cintakan golongan muhajirin dan juga ansar dan orang-orang yang mengikut mereka dengan sebaik-baiknya, yang mengikut jejak langkah para sahabat, yang mencintai para sahabat. Ya Allah redha terhadap mereka dan Allah akan sediakan bagi mereka kesemuanya syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar yang Allah kurniakan kepada golongan yang Allah cintai, itu para sahabat, dan golongan yang mengikut dan mencintai para sahabat itu. Kemudian Allah sebut dalam surah 8 ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله, orang-orang yang beriman dan mereka berhijrah dan berjihad pada jalan Allah, iaitu para sahabat muhajirin. Wallazina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan tempat tinggal, perlindungan, kediaman kepada mereka dan yang memberikan bantuan kepada mereka, iaitu para sahabat ansar. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka keampunan dan rezeki yang mulia, iaitu syurga Allah berikan kepada mereka. Jadi ini kesan kepada golongan yang Allah cintai, Allah kasih, iaitu mereka akan mendapat kasih sayang daripada para malaikat, iaitu para penduduk di langit, dan juga mereka akan mendapat kasih sayang daripada penduduk bumi yang beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah nyatakan tentang Nabi sebutkan dalam sebuah hadis tentang golongan ini.
Qala sami'tu Muawiyah bin Abi Sufyan yakhthubu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din wa innama ana qasim wa yu'tillah wa lan yazala amru hadhihi al-ummah mustaqiman hatta taquma as-sa'ah aw hatta ya'ti Allah. Kata daripada Ibnu Syihab, daripada Humaid, katanya aku mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan berkhutbah. Kata beliau, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan buatnya, nescaya dia akan memperdalamkan kefahamannya tentang agama ini. Wa innama ana qasim. Sesungguhnya tidak lain. Aku ini adalah yang membahagi-bahagikan. Yang menyampaikan. Wa yu'tillah. Tapi yang memberikannya adalah Allah. Wa lan yazala amru hazihil ummah mustaqiman. Urusan umat ini akan sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Hatta taquma as-sa'ah. Sehinggalah datangnya hari kiamat. Aw hatta ya'tiya amrullah. Atau sehinggalah datangnya perintah daripada Allah. Di sini Nabi sebutkan, siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya. Ataupun dalam makna lain, golongan yang Allah cintai. Yang Allah ingin berikan kebaikan buatnya, antara tandanya adalah Allah akan memberikan kefahaman kepadanya dalam agama ini. Memperdalamkan kefahamannya tentang Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Jadi sebab itu antara kewajipan orang yang beriman adalah untuk mempelajari ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu ke atas setiap muslim. Ia wajib untuk menuntut ilmu. Dan siapa yang Allah sayang, yang Allah inginkan kebaikan buatnya, Allah akan berikan kefahaman tentang Al-Quran dan juga As-Sunnah ini kepadanya. Dan kemudian Allah menyebutkan dalam surah 2 ayat 269. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة من يشاء. الله دي memberikan hikmah. Dia memberikan ilmu, memberikan kebijaksanaan kepada siapa yang dia kehendaki. Baik, hikmah di sini, dia ada beberapa makna kepada hikmah tu. Yang pertamanya, hikmah itu merujuk kepada Al-Quran. Merujuk kepada Kitabullah itu. Yang mana biasa kita baca dalam surah Yasin kan? Yasin wal-Quranil Hakim. Yasin demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Penuh dengan kebijaksanaan yang datang daripada Allah. Jadi hikmah itu yang pertamanya merujuk kepada Al-Quran, kalamullah itu. Kemudian keduanya, hikmah juga merujuk kepada As-Sunnah, hadis yang disampaikan Nabi SAW. Allah sebut dalam surah 62 ayat yang kedua. Nak tengok makna hikmah tu. Allah sebut di sini, "Wallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Allah ialah yang mengutuskan
pada golongan yang ummi itu. Itu golongan yang tak ada panduan, tak ada kefahaman tentang Alkitab. Allah utuskan kepada golongan yang ummi itu rasulan minhu, seorang rasul di kalangan mereka, yatlu alaihim ayatih, membacakan ke atas mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan dia mensucikan mereka daripada dosa, daripada kekotoran najis syirik itu, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan dia mengajarkan kepada mereka alkitab itu Al-Quran, wal hikmah, al-hikmah iaitu as-sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan tidak lain mereka sebelum daripada diutuskan rasul kepada mereka benar-benar berada di dalam kesesatan yang jelas nyata. Jadi golongan yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, yang Allah cintakan mereka ini, Allah akan kurniakan hikmah, iaitu kurniakan kefahaman kepada Al-Quran, kefahaman kepada As-Sunnah. Dan kemudian barulah hikmah itu merujuk kepada kebijaksanaan yang Allah berikan kepada manusia itu. Jadi kebijaksanaan itu datang disebabkan kefahamannya kepada Al-Kitab dan juga As-Sunnah itu. Seperti mana yang Allah kurniakan kepada Luqman. Allah sebut dalam surah 31. Ayat yang ke-12. Surah 31 ayat yang ke-12. Walaqad ataina Luqman al-hikmah, dan benar-benar pasti kami telah kurniakan kepada Luqman itu al-hikmah, iaitu kebijaksanaan, kefahaman kepada kitab dan juga sunnah para rasul. Di Luqman, menurut pendapat yang paling tepat, beliau bukanlah seorang nabi, tapi sebaliknya seorang alim di kalangan kaum Bani Israel. Seorang yang alim di kalangan kaum Bani Israel, yang mana tinggi kefahamannya kepada kitab dan juga sunnah rasul di kalangan Bani Israel. Jadi Allah nyatakan di sini, Allah kurniakan kepada Luqman itu al-hikmah, kebijaksanaan. Dilihat bagaimana nasihat ini disampaikan kepada anaknya dalam surah Luqman ini. Bahkan surah ini dinamakan dengan namanya. Nah, ini contoh golongan yang Allah cintai, Allah berikan kefahaman kepadanya tentang Al-Kitab dan juga As-Sunnah, dan kemudian kebijaksanaan kepadanya. Kembali kepada surah Al-Baqarah tadi. Ini Allah sebut dalam surah 2 ayat 269 tadi. Yu'til hikmata man yasha', Allah dia memberikan hikmah atau kefahaman kepada Al-Quran, kefahaman kepada As-Sunnah, kefahaman kebijaksanaan itu, man yasha', kepada siapa yang dia kehendaki. Wa man yu'tal hikmah, maka siapa yang diberikan dengan Al-Hikmah itu, faqad utiya khairan katsira, maka benar-benar dia telah diberikan dengan kebaikan yang banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tak ada yang dapat mengambil peringatan melainkan golongan ulul albab, golongan yang bijak berfikir. Jadi Allah apabila dia mencintai seorang hamba itu, dia akan memberikan kebaikan yang banyak kepadanya, iaitu dalam bentuk hikmah, kefahaman kepada Al-Kitab, Sunnah dan juga kebijaksanaan kepadanya. Kemudian seterusnya, yang ketiga, golongan yang Allah cinta ni, Allah akan memenuhi segala doa dan juga permintaannya. Dalam hadis ini, hadis agak panjang di bahagian yang ujung hadis ini.
Hadis ni Nabi sebutkan tentang golongan yang Allah cintai ataupun disebutkan sebagai walinya. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan isyiharkan perang kepadanya. Dan kemudian disebutkan dalam hadis kursi ini, tak ada perkara yang dapat untuk mendekatkan diri kepada Allah itu yang lebih baik, yang lebih disukai Allah daripada perkara yang dia wajibkan kepada hamba-hambanya. Dan kemudian hamba itu berterusan mendekatkan dirinya kepada Allah di samping perkara-perkara yang fardu, dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sesuatu yang Allah cintai juga, iaitu perkara-perkara yang sunat bin nawafil. Dan apabila Allah mencintai seorang itu, fa iza ahbabtahu ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, maka Allah akan, disebutkan dalam hadis ini, aku akan menjadi pendengarannya apabila dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya apabila dia melihat. Dan aku akan menjadi tangannya apabila dia mendepankan tangannya. Dan aku akan menjadi kakinya apabila dia berjalan dengannya. Iaitu setiap perbuatan yang dilakukan dalam dia mendapat taufik daripada Allah. Jadi pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya, dalam setiap perkara yang dilakukan, dia mendapat taufik daripada Allah. Dan kemudian disebutkan di sini, jadi maknanya kesan kepada golongan yang Allah cinta itu, mereka sentiasa mendapat taufik daripada Allah. Dan Allah akan, wa iza sa'alani la'u'tiyana, dan apabila dia meminta, dia berdoa kepadaku, pasti aku akan memperkenankan doanya itu. Wala inista'azani la'u'izanna, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Jadi kesan yang ketiga itu, Allah akan sentiasa melimpahkan taufik kepada golongan yang Allah cintai ini dalam setiap yang dilakukan. Dan kemudian yang keempat, Allah akan mengabulkan segala doa dan juga permintaannya. Dan cuma kita kena faham cara Allah memperkenankan doa itu, dia tak semestinya dengan dia memberikan sama seperti apa yang kita minta. Kerana Nabi sebutkan dalam hadis yang lain, cara Allah memperkenankan doa seorang hamba itu, yang pertamanya dengan Allah mengurniakan dengan apa yang dia minta. Jadi seorang dia minta A, Allah bagi A kepada dia. Itu satu cara. Yang keduanya, Allah tangguhkan. Allah tak bagi apa yang dia minta tu di dunia ni, tapi Allah gantikan dengan yang lebih baik pada hari akhirat nanti. Itu cara yang kedua. Kemudian yang ketiganya, Allah akan memelihara dia daripada kemudaratan yang sama nilai dengan apa yang dia minta tu. Dia minta A, Allah tak bagi A, tapi Allah berikan perlindungan kepadanya daripada mudarat yang sama nilai dengan A, dengan perkara yang dia minta tu. Itu tiga cara Nabi nyatakan. Allah mengabulkan doa seorang hamba itu dengan tiga cara tersebut, iaitu dengan dia memberikan apa yang dia minta. Yang keduanya, dengan dia tangguhkan, dia akan bagi pada hari akhirat nanti dengan berlipat kali ganda. Yang ketiganya, dengan dia jauhkan mudarat daripada hambanya itu. Dan dalam kita berdoa kepada Allah, kita mesti berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah. Dan kita yakin Allah pasti akan perkenankan. Kerana Nabi sebutkan juga tentang golongan yang tergesa-gesa dalam berdoa. Dia berdoa kepada Allah pada mulanya, tapi kemudian apabila dia merasakan doanya itu tak diperkenankan, dia tak dapat apa yang dia minta, lalu dia pun meninggalkan doa kepada Allah. Dia mengatakan, aku meminta banyak kali kepada Allah, tapi Allah tak perkenankan doa aku. Lalu dia meninggalkan doanya kepada Allah. Nah, ini golongan yang tergesa-gesa. Boleh jadi doa yang dia minta itu telah pun Allah perkenankan, tapi dalam bentuk yang dia tak sangka.
yang dia tak tahu. Dan Allah berjanji bahawasanya setiap doa yang kita doa kepada Allah itu, doa orang yang beriman, yang Allah cinta itu, pasti dia akan perkenankan. Semua dalam bentuk, kadang-kadang datang dalam bentuk yang tak disedari, tapi yang tak diketahui. Allah menyebutkan dalam surah 40 ayat 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku akan perkenankan doa kamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyombongkan diri terhadap daripada beribadat kepadaku. Saya dukhuluna jahannam madakhirin. Kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam yang penuh dengan kehinaan. Di sini Allah sebutkan suatu perintah. Berdoa itu suatu perintah daripada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku akan perkenankan segala doa-doa kamu. Jadi berdoa kepada Allah itu, dia ada dalam bentuk kita minta tu. Kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Dipanggil doa masalah, doa permintaan kita. Melalui lafaz-lafaz doa tu. Seperti yang Allah ajarkan, seperti yang Nabi ajarkan, ataupun daripada ayat kita sendiri. Itu doa yang pertama. Yang keduanya, doa dalam bentuk perbuatan kita. Ataupun disebut sebagai doa ibadah. Di setiap amalan soleh ataupun ibadah yang kita lakukan, juga sebenarnya adalah doa kepada Allah. Doa itu tak semestinya doa yang dibaca kuat, yang dibaca beramai-ramai. Tetapi sebaliknya, doa itu juga termasuk amalan soleh yang kita lakukan. Jadi kita buat suatu perkara, suatu ibadat, amalan soleh yang Allah perintahkan, yang Nabi contohkan dengan tujuan untuk kita mendapatkan ganjaran daripada Allah. Untuk kita mendapatkan syurga daripada Allah. Jadi ini samalah dengan doa kita. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu syurgamu dan aku berlindung kepadamu daripada nerakamu. Bahkan doa ibadah itulah, doa dalam bentuk perbuatan itulah yang lebih utama daripada seorang yang dia minta kepada Allah, tapi dari segi amalannya dia tak taatkan Allah, dia tak buat amalan yang soleh yang Allah perintahkan. Jadi bagaimana Allah akan perkenankan doanya tu? Doalah banyak sekali sekalipun, minta syurga, minta jauh daripada neraka, tapi tetap juga lakukan amalan yang maksiat kepada Allah, dosa kepada Allah. Jadi bagaimana Allah akan perkenankan doa yang dia minta tu? Jadi sebab tu kita diperintahkan buat dua-dua perkara ni, iaitu doa permintaan kepada Allah dan juga doa dalam bentuk perbuatan itu. Dan siapa yang enggan berdoa dalam bentuk permintaan dan juga dalam bentuk perbuatan itu, maka inilah golongan yang menyombongkan diri kepada Allah. Dan siapa yang sombong akan dimasukkan ke dalam neraka yang penuh dengan kehinaan. Dalam surah 2 ayat 186, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Dan apabila hambaku bertanya kepadaku tentangku, fa inni qarib, maka khabarkanlah kepada mereka, sesungguhnya aku ini adalah dekat. Uji budak watadai iza daan. Aku mengabulkan, perkenankan doa daripada orang yang berdoa itu apabila dia berdoa. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka menyaut seruanku, mematuhi perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, supaya mereka semua, mereka mendapat bimbingan, mereka mendapat petunjuk. Di sini Allah nyatakan, Allah akan memperkenankan doa orang-orang yang berdoa kepada Allah, tapi dengan syarat mereka juga mesti fal yastajibu li, maka hendaklah mereka menyaut seruanku, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan segala suruhan Allah itu, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, beriman kepada Allah. Jadi ini golongan yang Allah cintai mereka ni, bila mereka berdoa kepada Allah, Allah akan perkenankan, Allah akan bagi apa yang mereka minta dalam cara-cara yang tertentu, sama ada yang mereka sedar ataupun yang mereka tidak sedar. Cuma sebahagian lagi manusia, ada yang dia berdoa, ada yang dia minta, dan Allah bagi apa yang dia minta tu, tapi itu bukan tanda Allah cintakan mereka. Itu tanda istidraj, iaitu Allah berikan apa yang mereka nak, supaya dengan cara itu mereka semakin jauh daripada kebenaran, semakin jauh daripada Allah. Jadi ini ditimpakan kepada golongan yang ingkar. Mereka minta kepada Allah, Allah bagi, tapi mereka semakin lama semakin jauh daripada kebenaran, semakin jauh daripada Allah. Bagi orang yang beriman, bila mereka minta kepada Allah, Allah akan bagi dalam cara-cara yang kita sebutkan tadi. Dan kemudian bukan sekadar itu saja, Allah akan berikan juga kepada mereka bimbingan, hidayah ataupun taufik itu kepada mereka. Bukan sekadar dapat apa yang mereka minta, tapi mendapat taufik, mendapat hidayah daripada Allah. Baik. Jadi pagi ini kita lihat kesan kepada golongan yang Allah cintai. Yang pertama tadi, mereka akan dicintai oleh Jibril dan juga para malaikat. Kemudian apabila Jibril dan para malaikat mencintai seorang itu, maka Nabi sebutkan dalam hadis tadi, para penduduk bumi itu di kalangan golongan yang beriman juga akan mencintai mereka ini. Seperti mana contoh yang paling baik adalah para sahabat Nabi. Jadi semua orang-orang yang beriman yang datang selepas daripada zaman mereka, semuanya mencintai para sahabat Nabi. Melainkan golongan yang engkar, yang munafik saja yang membenci para sahabat Nabi. Jadi itu yang pertama. Golongan yang Allah cintai juga akan dicintai oleh para malaikat dan orang-orang yang beriman di kalangan para penduduk bumi ini. Kemudian yang keduanya, golongan yang Allah cintai akan Allah berikan kepada mereka pemahaman kepada agama, ilmu, itu kefahaman tentang kitabullah, kefahaman tentang sunnah Rasulullah, dan kefahaman kepada agamanya ataupun kebijaksanaan itu. Allah akan berikan hikmah kepada golongan yang dicintainya. Kemudian yang ketiganya, disebutkan dalam hadis kursi tadi, itu siapa yang Allah cintai, Allah akan sentiasa memberikan hidayah dan juga taufik kepadanya. Di setiap apa yang dilakukan, mendapat hidayah dan juga taufik daripada Allah.
Kemudian yang keempatnya, golongan yang Allah cintai ini, Allah akan memperkenankan segala doa dan juga permintaannya. Yang membezakan di antara golongan yang beriman yang Allah cintai dengan golongan yang kafir, yang ingkar, yang mungkin mereka dapat sebahagian yang mereka minta itu berbeza. Allah bagi kepada golongan yang beriman disertai dengan rahmat, keberkatan di dunia dan juga akhirat. Tapi sebaliknya, bagi golongan yang ingkar mungkin dia akan dapat tetapi disertai dengan istidraj, disertai dengan kemurkaan daripada Allah. Baik. Jadi itu yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam kelas akan datang. Sebelum kita akhiri, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa soalan, setakat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada ayat-ayat Allah tadi dan juga daripada hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang Allah cintai. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iyyakum.